Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyanyi dan pelakon Nabila Razali tampil mencuri perhatian dalam kalangan peminat selepas melihat gelagatnya bermain TikTok. Menerusi perkongsian di platform tersebut, Nabila telah memuat naik video spontannya membuat lip sync sound TikTok berkaitan dengan jodoh. Jika dirimu bukan jodohku, paksa sayang paksa. Lebih mencuri perhatian, Nabila turut mengambil dengan caption yang meminta agar dirinya dipaksa saja untuk berjodohan dengan orang yang meminatinya. Terhibur dengan gelagat penyanyi itu, perkongsian tersebut telah meraih pelbagai respon dalam kalangan peminat yang di ruangan komen. Malah ada juga yang mencoba nasib untuk berjodohan dengan pelantun lagu Pemata Hati itu. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.